sini ada tiga data, misalnya ada BOI, SKMHT, dan KPHT. Dari semua ini sebetulnya paling penting adalah terjadi Pak. Karena ini sebagai dasar balik nama sertifikat ke atas nama Bapak. Sedangkan yang data ini hanya sebagai jaminan kalau Bapak angsuran yang lancar, akta tersebut tidak akan dipergunakan. Dan terjadi juga Pak ya. Di sini PPHT-nya Ibu Desi, PPHT Kabupaten, kita kerjasama Pak dengan beliau. Di sini Ibu Jasti, namanya Jastiwati Herman Hardono, lahir di Jakarta tanggal 25 Juli 1901, betul sih? Betul. Warga negara Indonesia, harus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Serpong Utara, Kelurahan Jenggupang, Dukun Tetangga, Residen 1 Rusafir 6 27, nomor 22, ya, nomor konten KTP 3172666501-00003. Ya, di sini mendapat persetujuan dari Bapak Tuan Stefanus Budi Chandra, betul Pak ya, dari di Jakarta, tanggal 21 September 1991, warga Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal sama dengan Ibu, menemukan KTP 3172021-0961-001. Di sini keduanya untuk sementara berada di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai penjual atau pihak pertama. Tuan Dian Prentibo F. Pani, Sarjana Teknik, lahir di Nantes tanggal 15 Maret 1986. Nanti di sertifikat hanya nama dan tanggal lahir saja. Warga negara Indonesia, karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kecamatan Gramaga, Desa Cingiram, Rukun Tetangga 004 dan 904, Komplek PTB 2, Blok C 10. Blok O. Blok O. Oh, Omega, bukan, Omega. Oh, bukan C ya, Pak ya. Kita rekoin dulu. O ya, Pak ya? Oh, ya. Omega. Nomor 10 ya? Nomor 10. Pemegang KTP 3201301503086 0002. Betul. Di sini Bapak selaku pembeli, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Sertifikat sudah milik nomor 393 Citarigul, sebidang tanah seluas 170 meter persegi, masih atas nama Nyonya Yastiawati Herman Hardono. Ini ngetiknya malam-malam ini. Soalnya kan mendadak banget ini. Iya. No. Saya enggak sempat meriksa, soalnya saya kemarin juga habis dari Jakarta pulang maghrib. Iya. Yeah. Yang ngetik Bu itu bukan dia ya? Apa bukan, siapa? Pak, ini Pak Abidin. Berkasnya aja diantar jam 10 malam tadi, Mak. Terletak di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Kecamatan Babakan Madang, Desa Citarigul, Bunga Permana 2, Rumah nomor 10. Ya. Di sini harga jual Rp 912.000.000. Di sini 904 yang di bawah. Yang di bawah. Coba sesuaikan ini. Oke, di sini ada jadi bukti ini aku juga sebagai kuitansi ya. Jadi ini ada syarat-syarat pasal 1, jadi mulai hari ini otomatis objek jual beli sudah berpindah ke tangan kalian. Kewajiban nanti kewajibannya adalah kembang ya Pak ya. Pasal 2, pihak pertama tidak sedang menjamin sertifikat. Pasal 3, tapi yang surat pernyataan Bapak tanda tangani. Jadi di sini pihak kedua yang menyatakan bahwa dengan jual beli ini kepemilikan tanahnya tidak lebih ketentuan tersebut penguasaan tanah menurut ketentuan. Pasal 4 kita abaikan karena sertifikat sudah pecah, jadi tidak akan diperoleh. Pasal 5, pihak pertama menyatakan sendiri tidak pernah memasukkan bukti kepemilikan tanah atas tanah yang menjadi dasar jual beli ini, dan para pengedar juga menyatakan dari penjamin kepemilikan identitas sesuai tanda pengenalan yang disampaikan kepada saya. Pasal 6, dua belah pihak apabila terjadi sengketa kepemilikannya di Kabupaten Bogor. Pasal 7, pajak penjual, pajak pembeli nanti akan dibayarkan termasuk PBB 2019 sudah dibayar saya. Berarti nanti
kewajiban kalian dari ya. Jadi ini kedua-duanya saksi dari kami dan mengatakan kalian PBB 2019 sudah saya kasih. Ada.